Hai sana, welcome back to my channel. Yap sana, kali ini aku bakal Shopee haul lagi sesuai judul dan thumbnailnya. Pastinya jika kalian penasaran sama videonya, jangan lupa like dong videonya. Udah kalian like dan jangan lupa klik tombol merah sekarang juga. Bro, aku tunggu ini 3, 2, 1. Thank you so much yang udah subscribe channel aku. Ya, senang betul sekali. Kali ini aku bakal Shopee haul tas slim bag lagi sesuai judulnya. Jangan berlama-lama, langsung aja kita ke videonya. Seram, ini dia tasnya. Di sini aku beli 4 tas slim bag gitu, guys. By the way, sana ini tuh aku belinya di toko ratutas.online dan aku bakalan taro link tokonya di kolom deskripsi aku. Oke, sekarang langsung aja kita ke produk yang pertamanya. Yang ini dulu ya, guys, ya. Kecil, langsung aja kita buka dulu dari plastiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dia tasnya, lucu banget sih menurut aku. By the way, ini tuh namanya tas level diamond top handle tas wanita. Dan ini tuh harganya dari Rp280.000 menjadi Rp47.000 aja, guys. Murah banget kan? Tas ini tuh selain warna hitam, dia juga banyak banget pilihan warna yang lainnya. Ada warna kuning, warna putih, warna pink, marun, dan lain sebagainya. Kalian bisa langsung aja cek sendiri ke tokonya. Tas ini tuh bisa jadi handbag atau enggak bisa jadi sling bag gitu. Jadi ada talinya di bagian dalamnya. Terus ini tuh kulitnya ini dari bahan kulit sintesis gitu. Tuh, jadi kayak gini ya, guys, ya. Ukuran tas ini sendiri, ini tuh 21 cm. Terus ini tingginya itu 15 cm. Dan lebarnya ini tuh kurang lebih 8 cm ya, guys. By the way, ini tuh ada dua kancingnya. Tuh, ada dua tempat. Lumayan gede gitu muatannya. Langsung kita buka yang pertama. Bagian dalamnya dia kayak gini, guys. Terus polosan aja. Dan ini tuh kainnya dari kain warna merah gitu. Tuh, kayak gini ya, guys, ya. Tuh. Tuh, kancing yang keduanya dia juga polosan aja, guys, kayak gini, sama kayak yang slide pertamanya. Aku udah pasang rantainya, jadi super duper cantik banget gitu tasnya menurut aku. Simple tapi elegan banget, tuh kayak gini kalian bisa lihat. Dan kalau aku perhatiin dari segi jahitan tasnya, dia juga lumayan rapi, guys, dan worth it banget. Terus aksen mutiara-mutiara yang kayak gini tuh dia bikin cantik lagi tasnya. Terus kayak gini di bagian sisi kanan-kirinya. Tuh, rapi banget kan, guys, jahitannya. Dan di bagian belakangnya dia kayak gini. Langsung aja aku mau try on tasnya. Kayak gini sana. Down to the ground. You're dragging me. It's constantly. No, I won't make a sound. I love the pain. It sets me free. It's wrong, I can't make right. I love the better below you said myself. Oke, sekarang langsung aja kita next ke produk yang keduanya. Yang ini dulu ya, guys, ya. Langsung aja kita buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita robek aja kali ya biar cepet. Wow, nggak kalah cakep sih, guys, tas yang kedua ini. Dia juga bagus banget, kalian bisa lihat. By the way, sana itu namanya tas level chunky chain woman. Dan itu harga dari Rp150.000 menjadi Rp49.000 aja, guys. Murah banget kan? Selain warna hitam, dia juga ada warna marun, warna merah, dan lain sebagainya. Kalian bisa langsung aja cek sendiri ke tokonya. Menurut aku ini tuh lebih bagus banget warna hitam, guys. Kayak lebih elegan gitu, kalian bisa lihat sendiri tuh. Mewah banget kan kelihatannya warna hitam. Ukuran tas ini tuh kurang lebih 25 cm. Terus tingginya ini tuh 18 cm. Terus lebar sisi kanan dan kirinya itu kurang lebih 8 cm ya, guys. Aku perhatiin dari segi jahitannya, dia super duper rapi banget sih, guys. Kayak nggak ada benang yang berantakan gitu. Kalian bisa lihat sendiri tuh, rapi banget. Dan ini tuh kinclong banget gitu tasnya. Kalian bisa lihat sendiri tuh. Aku suka banget aksen dari rantai-rantainya kayak gini. Langsung aja kita buka isi dalamnya. Bismillah, tuh. Kalau aksen di bagian sininya dia pakai clip kayak gini ya, guys, ya. Tas ini tuh bisa jadi 3 fungsi. Jadi bisa jadi handbag kayak gini. Terus bisa jadi shoulder bag kayak gini. Dan bisa jadi sling bag, guys, tuh. Talinya ada dapat 3 dong, keren banget sih harganya. Walaupun harganya murah banget, cuma Rp49.000 aja. Dan isi dalamnya itu dia ada 2 ruang juga. Jadi lumayan gede gitu loh, guys, ruangnya. Tuh, kalian bisa lihat. Ini ruang pertama, terus ini ruang kedua. Tuh. Jadi ada 2 ruang gitu, ada pembatasannya gitu di bagian tengah-tengahnya. Tuh, kayak gini. Jangan berlama-lama, langsung aja aku mau try on tasnya. Kayak gini sana. They say life will bring discomfort, and I discovered we all just suffer, 'cause no one feels that bad. And
It comes from one another. We hurt each other just like a lover. And don't think twice about that. And I feel like something's bad, but hell, I'm used to that. I always turn my back, yeah. Oke, sama langsung kita next ke produk yang selanjutnya. Yang ini dulu ya guys ya, langsung kita buka dari plastiknya. Bismillahirrahmanirrahim, kita robek aja. Kayak gini dia tasnya, cakep banget juga sih. Tapi hampir mirip kayak tas yang pertama tadi, desainnya kayak gitu. Dan itu namanya tas Raffles Paddy Diamond. Dan ini harganya dari 100.000 menjadi 47.900 aja guys, murah banget kan. Tas ini tuh selain warna putih, dia juga banyak banget pilihan warna yang lainnya. Ada warna biru, hitam, pink, marun, dan lain sebagainya. Kayak kalian bisa langsung aja cek sendiri ke tokonya. Ukuran tas ini tuh kurang lebih 23 cm. Terus tingginya ini tuh 18 cm. Terus lebar kiri kanannya itu kurang lebih 13 cm ya guys. Detail motifnya dia kayak gini, jadi dia dijahit juga gitu guys. Terus ada mutiara-mutiara yang kayak gini, cakep banget sih menurut aku. Terus dia dapat gantungannya juga, gantungannya juga super duper cakep banget, matching banget sama tasnya gitu. Untuk sisi kanan kirinya dia kayak gini, jahitannya juga lumayan rapi kayak misalnya sendiri guys. Terus di bagian belakangnya dia polosan aja kayak gini. Langsung aja kita buka di bagian dalamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk bagian dalamnya dia kayak gini guys, polosan aja. Tapi ini ruangnya gede banget, kalian bisa lihat sendiri. Ini tuh bakalan banyak muatnya, kayak banyak banget bisa muat apapun itu. HP, dompet, lain sebagainya, make up juga bisa banget. Karena dia gede banget gitu ruangnya guys, tuh kalian bisa lihat. Rantainya kalian bisa lihat, ini cakep banget. Dan rantainya tuh agak berat gitu, cakep banget sih rantainya, kalian bisa lihat sendiri guys tuh. Kayak mewah gitu loh, padahal harganya murah banget, di bawah 50.000 ya kan. Ini dia detailnya ketika aku udah pasangin rantainya, jadi super duper cantik banget gitu tasnya. Kayak mewah banget gitu loh guys, padahal harganya di bawah 50.000, iya gak sih tuh. Kalian bisa lihat sendiri, dan aku gak sabar sih pengen try on tasnya, kayak gini sana. Oke, sana langsung kita next ke produk yang terakhirnya. Cara ini dia tasnya, langsung kita buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak gini dia tasnya, cakep banget juga sih pastinya. Tapi desainnya tuh hampir sama gitu kayak tas yang pertama dan yang ketiga tadi. Oh iya, by the way, kalian kalau beli tas di toko ini tuh atau nggak tas Raffles ini, bakalan dapet dusty bag-nya tuh kayak gini. Jadi kalau kalian pengen nyimpen tasnya, kan bisa masukin ke dalam dusty bag-nya kayak gini guys ya tuh. Itu namanya tas Raffles Beta Diamond Clutch. Dan ini tuh harganya dari 200.000 menjadi 47.900 aja guys. Murah banget kan guys. Selain warna ini, dia juga banyak banget pilihan warna yang lainnya. Ada warna navy kuning, ada warna putih navy, terus ada warna putih marun dan lain sebagainya. Kalian bisa langsung aja cek sendiri ke tokonya. Ukuran tas ini tuh 27 cm, terus tingginya ini tuh 17 cm, dan sisi kanan kirinya itu kurang lebih 4 cm ya guys. Detailnya dia kayak gini guys, jadi sama aja, jadi dia dijahit gitu. Terus ada diamondnya kayak gini, cantik banget kan tasnya. Terus di bagian bawahnya dia warna merah kayak gini, cakep banget. Terus jahitannya juga lumayan rapi banget, padahal harganya super duper murah banget gitu. Dan untuk bagian kiri kanannya dia kayak gini guys, tuh kalian bisa lihat sendiri, rapi juga. Dan di bagian belakangnya dia kayak gini tuh. Di bagian dalamnya dia ada 3 ruangan dong, oh my god. Ini di ruangan 1, terus ini ruangan 2, dan ini ruangan 3 guys tuh. Dan ini tuh bakalan banyak banget juga muatan barangnya tuh, karena gede-gede gitu ruangannya guys, kalian bisa lihat sendiri tuh. Jadi ini bisa jadi sling bag, terus dia juga bisa jadi handbag. Jadi handbagnya pakai rantai kayak gini, rantainya juga mewah banget menurut aku. Kalian bisa lihat sendiri tuh kayak gini, cakep banget. Terus dia bisa jadi handbag kayak gini guys tuh, kayak digantungin di bagian tangan gitu. Lucu banget ya kan. Langsung aja aku mau try on tasnya, kayak gini sana. Thank you.
aja video aku tentang sling bag atau handbag kayak gini. Semoga kalian suka sama videonya. Jika kalian kepengen sama-sama kayak aku, kalian tinggal klik aja link yang ada di kolom deskripsi aku. Oke, senang mungkin segitu aja video aku kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Jangan lupa like, comment, and subscribe my video. Thanks for watching. Bye-bye!